kerja siang malam oleh warga dan disponsori oleh Ketua RW. Dan teman-teman, Kelurahan Melayu Bu, ini dalam 2 tahun ini sudah 2 kali mendapat kepercayaan ditunjuk oleh Pak Camat. Yang pertama di Jalan Penigoro, Lorong 226. Ini tahun kedua ini di Jalan Kiai Abdullah. Gak ada pun perbedaannya dari tahun lalu Bu. Ini karena kita dalam masa COVID, ini kita harus membuat gambar sebagai pesan kepada masyarakat di samping melalui sosialisasi. Nah inilah anunya Bu. Hasilnya semua Bu. Tapi mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa gini. Dan yang paling penting saya juga anukan Pak, sebarang masyarakat bahwasanya kita ini harus membuat Anda yang menjaga, memelihara baik tanaman maupun lukisan-lukisan. Jadi sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu Ketua, terima kasih Bu atas kunjungannya. Mana sih Pak, di kantor? Termasuk rombongannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Lurah, ada Pak Lisa, kemudian kami bersama dengan rombongan pintu nilai, tentu dari harian Fajar, ada Pak Om Depok, ini Mahdi Gawian, Pak Ketupat, Pak Penyiar, Pak Jukin, Bu Dewi, fotografer. Nah ini tukang intipnya Pak Jari. Kita saja pas turun. Ya. Oh, di sini semua terbaik juga. Terbaik, semuanya terbaik. Tapi saya kira apapun itu, yang namanya kompetisi pasti ada pemenang. Pasti ada juaranya. Yang saya maksud pemenang itu sebenarnya hanyalah urutan. Betul. Karena ketika kita hidup, kita melakukan ikut berpartisipasi dengan kompetisi, kita sudah pemenang semua. Kenapa? Karena kemenangan kita adalah kita bisa menciptakan lingkungan, kita bisa menciptakan zona seperti ini, dan yang menikmati adalah kita sendiri. Betul. Ya? Bukan kami yang menilai. Ya? Nah, hanya persoalannya selalu juga menjadi wanti-wanti kami. Jangan nanti tempatnya bagus pada saat mau dinilai, pada saat mau lomba, setelah itu pulang lagi, rentas sama saya di sini. Ya. Jangan Pak Lurah, Bapak Ibu tokoh, masyarakat yang ada di sini, ini sebenarnya sebelum kami turun, sudah memang selalu datang di link, Pak Edi juga sudah melihat. Apakah itu chatnya bukan jika Pak Lurah saja yang datang masjid di situ? Karena ada tempat seperti itu Pak. Pak Lurahnya yang datang di sana setiap malam mengecat di situ, bukan warganya. Nah, partisipasi masyarakatlah yang kita sangat harapkan untuk itu dan ke depan dan seterusnya untuk tetap memelihara tempat ini, bukan hanya pada saat ada lomba. Ya. Betul sekali Pak RW sampaikan, mengajak yang lain, ya. Supaya ini menjadi cermin, ini menjadi contoh, bukan hanya di tempat ini seperti ini. Beliau sudah bawa teman-temannya nanti, Pak Ketua RW, ini ada Pak Ketua RPM, ya silakan. Buat juga seperti ini, gambar kita, mau juga dibantu-bantu, chat, kok bimbing Pak Edi, ya. Kalau ada indikator, ada hal yang bisa betul-betul dibantu, misalnya dipertimbangkan, tetapi tidak menjanji ya, karena yang dispesifikan adalah lokasi yang ditunjuk oleh Pak Lurah. Dan sekali lagi saya katakan, ini juga titipan pesan dari pemerintah Kota Makassar. Kami ini turun untuk menghimbau, untuk menyampaikan kepada kita semua bahwa Makassar ini kami juga menyampaikan bahwa Kota Makassar ini beberapa waktu ke depan mau pilkada, mau memilih wali kota yang sementara sekarang ini memang hanya penjabat, mau memilih wali kota yang definitif. Nah, titipan pesan, mohon kita ini nanti memilih mesti secara cerdas. Tidak lagi dipaksa untuk memilih siapa. Yang gara-gara pilkada baku bombe-bombe. Ya. Tadi ini saya mohon maaf sekali lagi. Beliau ini sahabatku, beliau temanku sejak dulu. Tapi karena pakai baju salah satu kandidat, saya bilang sama Pak Edi, jangan dekat-dekat. Nanti ada misalnya yang foto lagi, dia bilang, itu programnya, kenapa ada timnya nomor 2 di sini, karena apalagi saya sudah wanti-wanti teman-teman, turun ke nanti, itu tangan tak
simpan bebeki begini-begini. Ya, satu, dua, tiga, empat. Ya. Jangan. Tanda jangan dikasih nenek tangan karena itu adalah bukti keberpihakan. Apalagi saya sebagai ASN, saya juga dalam kapasitas sebagai mohon ini saya kebetulan tidak ada polisinya. Saya dalam kapasitas sebagai staf ahli Kapolda Sulawesi Selatan, kami juga selalu menyampaikan di kesempatan seperti ini titip pesan, mohon mari kita sama-sama menjaga kondisi Makassar tetap kondusif, ya. Pilkada kita sambut dengan baik, apalagi kalau suasana seperti ini bagusnya. Nanti kan menjelang pencoblosan bisa makin bakar-bakar ikan, atau kita kumpul-kumpul di situ. Tapi janji, ya makin berkerumun, ya makin berkampanye. Sekarang ini hari ini mulai kampanye, tahapan kampanye sudah mulai berjalan. KPU sudah mengeluarkan edaran tidak boleh ada kampanye konvensional. Ya, harus betul-betul mengikuti ketentuan protokol kesehatan. Bukan berarti kita takut mati, ya. Katanya sekarang kita belum pasti mati. dengan virus, dengan COVID-19, dengan corona ini, bahayanya karena tidak dilihat, ya. Tidak ditemui apa? Orang mengatakan sebenarnya itu bote-bote, itu bohong-bohong. Buktinya ada. Ya, jadi marilah kebiasaan-kebiasaan itu kita tetap beraktivitas. Jaga diri kita, jaga lingkungan kita, jaga semua hal supaya kita bisa segera terhindar dari corona ini. Kemudian kita juga bisa nantinya memiliki pemimpin yang betul-betul layak untuk menjadi pemimpin kita. Amin. Di Makassar. Terima kasih Pak Lurah. Siap. Wilayah Tanjo. Ibu, Bapak sekalian, mungkin ibu-ibu. Saya itu masalah selesai kalau ada ibu-ibu. Amin. Biar Pak RW teriak-teriak, kalau tidak ada ibu-ibu kasih makan. Bukan hanya menyampaikan, dia melihat hasil kerja kita. Kalau dia sudah melihat hasil kerja kita, otomatis gerakan hati itu muncul. Contoh, ini kemarin dari masyarakat, Pak. Dari rumah saya, Pak Rus ini. Ini saya tidak sampaikan, tapi gerakan sekarang sendiri. Berarti, apa yang kita lakukan hari ini, hamilan, tinggal di rumah, kemungkinan sudah anak perlu rumah. Dengan adanya ini kesadaran masyarakat untuk COVID, masalah COVID-19 ini, dia akan lebih sadar lagi kira-kira. Hanya itu saja. Terima kasih, Pak. Terkait bagaimana pakai masker, bagaimana cuci tangan, bagaimana setiap rumah ada tempat cuci tangannya, bagaimana rumah memelihara tanaman-tanaman, harganya, bagaimana warga memahami bahwa masker itu menjadi kebiasaan yang harus kita selalu lakukan. Jadi itu yang membedakan dengan indikator. Karena ini sudah tahun keempat kita lakukan, memang fokusnya setiap tahun kan fokusnya beda-beda. Tapi fokus seperti sekarang ini kita tidak persoalkan kebiasaan kecil. Kita mengambil sampaikan ke Pak minimal 30 rumah. Oh ya, 30 rumah ya, Bu? Iya, minimal 30 rumah. Artinya apa? Kalau sudah 30 rumah memahami tentang COVID-19 ini, memahami mungkin, tentang supaya didengar gitu. Iya. Yeah.